قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها Tempat yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah masjid-masjidnya. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Yang dimaksud kecintaan dan kebencian Allah karena amalan di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wa la quwwata illa billah. Kembali lagi dalam program Wandai Wan Hadith di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya yang seperti kita telah simak mengenai hadis tersebut yaitu tempat yang Allah cintai dan tempat yang Allah tidak sukai. Dalam hadis ini sebab daripada turunnya hadis adalah saat disebutkan oleh al-Imam Ahmad an Jubair bin Mutaim. Salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah tempat apa yang paling buruk Ayyul buldani syarrun tempat apa yang paling buruk maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la adri aku tidak tahu lalu datanglah malaikat Jibril alaihi salam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya Ya Jibril tempat apakah yang paling buruk maka Jibril pun berkata la adri aku tidak tahu ya wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam Maka sampai saya akan bertanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertanyalah malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala dan beberapa saat kemudian datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad lalu berkata, "Wahai Muhammad, tadi kau bertanya mengenai tempat yang paling buruk. Maka di situ aku berkata tidak tahu dan ternyata Allah Subhanahu wa taala berkata kepadaku, "Faqala aswaquha yaitu Pasar-pasarnya, maka dalam hadis ini menyebutkan tentang tempat yang dicintai oleh Allah dan tempat yang paling dimurkai Allah atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita mengenal tentang masjid. Masjid adalah tempat yang disebut dengan Baitullah atau Rumah Allah, bukan berarti Allah tinggal di dalamnya, akan tetapi rumah tersebut atau tempat tersebut, di mana adanya hubungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena banyaknya atau... Hampir semua orang yang menuju ke masjid Tujuannya adalah melaksanakan sholat Sholat adalah sebuah hubungan antara hamba dengan robnya Yang disebut dengan uh, perbuatan hubungan antara hamba dengan robnya di dalam sholat Tanpa adanya penerjemah Tanpa adanya orang-orang uh, yang membantu dalam hubungan tersebut Karena betul-betul pribadi, privasi antara seorang hamba dengan robnya Yaitu dalam menjalankan sholat Dan tujuan orang Pergi ke masjid adalah antara ibadah salat, membaca Al-Qur'an dan zikir dan lain-lain sebagainya, semuanya berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya sedikit sekali di antara mereka yang datang ke masjid dengan tujuan hal yang tidak baik. Ya karena itu masjid adalah tempat yang sakral yang perlu dijaga. Jangan sampai kita menjadikan masjid adalah tempat di mana kita berbuat hal yang tidak disukai oleh Allah. Terlebih khusus, ya, mungkin di antara kita, ya, berbuat suatu hal yang tidak disukai oleh Allah di dalam masjid. Bahkan, Nabi SAW menyatakan dalam hadisnya yang dimaknai, "Barang siapa yang mencari sesuatu yang hilang di dalam masjid dan mengumumkannya di dalam masjid, maka malaikat akan berkata, 'Barang itu tidak akan pernah ditemukan kembali.'" Ya, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala mencari barang yang hilang dan diumumkan di masjid ataupun berdagang. Barang siapa? Yang berdagang di dalam masjid. Ya, ini di dalam masjid bukan di luar ya, di dalam masjid. Maka malaikat pun berkata, berdoa kepada Allah, la ribhalahu, tidaklah ada keuntungan baginya. Walaupun mungkin dia bisa menjualnya tetapi keuntungan daripada keberkahannya tidak ada. Nah, terlebih khusus pada saat ini, banyak di antara kita yang masuk ke masjid membawa handphonenya, menggunakan handphonenya, bahkan berbuat suatu hal yang tidak pantas di masjid dengan handphonenya. Mungkin dia berbuat riba, mungkin dia namimah, mungkin dia melihat hal-hal yang diharamkan, yang terdapat unsur-unsur yang menimbulkan syahwat, ataupun uh, di dalam masjid dia berdagang. Ya, dia tidak membawa barang dagangan, tetapi dia bawa handphonenya di masjid karena sekarang zaman di mana orang berjual beli. Dengan handphonenya, maka akhirnya dia jual beli dengan uh, handphonenya di dalam masjid. Maka ini adalah perkara yang tidak pantas dan tidak baik untuk dikerjakan di dalam masjid. Dan juga, Nabi SAW menyatakan bahwa Aswak ataupun pasar adalah tempat yang tidak disukai oleh Allah, bukan berarti secara... Italaq, Secara itlak pasarnya adalah tempat yang buruk, tetapi karena pasar identik dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalam pasar terdapat perkumpulan hal-hal yang kurang baik, seperti banyaknya orang yang berjual beli dengan cara curang, atau adanya riba, atau menipu, ataupun e, berdusta ataupun mencari keuntungan berlebihan, adanya khianat, adanya hal-hal fitnah, ataupun apapun yang buruk banyak sekali terjadi di dalam pasar. Karena itu pasar adalah membak ataupun tempat yang mungkin umum bagi siapapun pergi ke tempat tersebut, tapi tempat ini adalah tempat yang kurang baik. Jadi gimana? Kalau kita punya hajat untuk masuk ke pasar, maka secepatnya untuk menyelesaikan hajat kita. Tujuan kita ke pasar apa? Saya mau beli A, B, C, D. Maka selesaikan tujuan apa yang kita inginkan. Bukan pergi ke pasar tujuannya A, tetapi yang dilihat ya A sampai Z. Nah, ini terkadang orang masuk ke pasar akhirnya lebih lama di dalam pasar, bahkan pasar-pasar modern pun sama ya kalau kita ingat pasar mungkin di antara kita tahunya pasar yang tradisional yang kumuh dan lain sebagainya. Sekarang terdapat pasar modern yaitu seperti mall atau sejenisnya. Ini juga pasar namanya walaupun jenisnya sudah berbeda dan modern adanya AC dan lain sebagainya tapi sama saja terkadang orang nyaman pergi ke mall duduk satu dua tiga jam sepuluh jam di mall la ilaha illallah ini adalah tempat yang kurang baik maka setidaknya kita lebih menjaga diri kita di tempat tersebut dan tuangkan hajat kita seperlunya saja hingga selesai lalu kita keluar dari pasar tersebut akan tetapi ya bukan berarti uh, jika kita masuk pasar berarti kita berdosa tidak Bahkan Nabi SAW menyebutkan ya dalam hadisnya e, disebutkan bahwa sabda Nabi SAW orang yang membaca zikir di dalam pasar. Lihat, ada zikir dalam pasar. Maka saat orang masuk ke pasar dan membaca zikir ini, apa itu zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu biyadihil khair. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu lahu biha alfi alfi hasanah. maka Allah akan menuliskan baginya satu juta kebaikan. Alfu alfi, satu, seribu kali seribu, berarti satu juta hasanah. Wa maha anhu biha alfa alfi hasiyyah. Maka dengan zikir tersebut, Allah akan menghapuskan baginya satu juta keburukan. Maha anhu alfa alfi sayyiyah. Wa lahu baitan fil jannah. Dan juga akan dibangunkan satu rumah di dalam surga. Lihat, pergi ke pasar tapi dapat pahala besar. Ya, jadi jangan kita salahkan pasarnya tapi kita salahkan orang-orang yang biasa berbuat buruk di dalam pasarnya. Karena itu janganlah terlalu lama-lama masuk ke dalam pasar dan jika kita masuk pasar, jangan lupa untuk selantiasa berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah rahmati kita semua dan berkahi kita semua dan insyaallah Allah mudahkan dalam setiap urusan kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wal minkum عليكم ورحمة الله وبركاته